Dari mana kita tahu kalau kita sudah berakhlak? Sebutkan dalam hadis yang disahkan Syekh Al-Albani juga, Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, kun muhsinan, jadilah kamu orang yang muhsin. Lalu orang sahabat ini berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui kalau aku sudah menjadi muhsin? Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menjadi muhsin? Kata Rasulullah, tanya tetanggamu. Bila tetanggamu mengatakan kamu muhsin, kamu muhsin. Jika tetangga kamu mengatakan kamu musi, orang yang suka berbuat jahat, berbuat buruk dan tidak baik, memang kamu begitu orangnya. Yang menjadi parameter tetanggamu itu loh. Kalau tetangga ditanya, gimana dia? Masya Allah, bagus akhlaknya, Masya Allah. Maka tetangga sebagai saksi, kalau dia memang kamu kita ini ternyata orang yang baik. Tapi kalau tetangga bilang, apaan dia tuh, cuek banget sama tetangga, gak mau peduli dan yang lainnya. Seperti itulah kamu.